Banyak artis wanita yang sukses mengembangkan karirnya di industri hiburan tanah air. Bahkan, gak sedikit di antara mereka yang juga mengembangkan karirnya ke banyak usaha alias bisnis untuk menambah pundi-pundi kekayaan. Tayang bila mereka hidup bergelimbang harta. Barang semahal apapun bisa dibeli dengan mudah. Liburan bolak-balik luar negeri bak sudah menjadi tradisi. Belum lagi, gak sedikit pula di antara mereka yang memiliki pasangan kaya raya, sehingga membuat hidupnya semakin dikelilingi kemewahan. Penasaran siapa saja artis wanita terkaya di Indonesia? Yang pertama ada Nagita Slavina. Nagita Slavina semakin dikenal di dunia hiburan bersama suaminya, Raffi Ahmad. Mereka merintis Trans Entertainment dan meraup banyak keuntungan. Gak hanya itu, ia juga melebarkan sayap dengan terjun ke berbagai bisnis, mulai dari bisnis kuliner, fashion, hingga properti. Bahkan, Nagita bersama Raffi akan segera membuka Rans Carnival City Zoo. Gak heran jika harta kekayaannya mencapai 400 miliar. Yang kedua ada Syahrini. Syahrini juga masuk dalam daftar seleb terkaya di tanah air. Artis yang dikenal berpenampilan glamour ini ditaksir memiliki kekayaan mencapai 280 miliar. Pundi-pundi tersebut ia dapatkan dari kegiatannya sebagai artis, bisnis, dan aset-aset yang telah ia miliki selama ini. Yang ketiga ada Agnes Monica. Menyusul Nagita Slavina yang dikenal dengan julukan sebagai Nyonya Andara, Agnes Mo memiliki harta kekayaan yang lebih banyak ketimbang istri Raffi Ahmad. Penyanyi berskala internasional ini memiliki harta kekayaan mencapai 452 miliar. Jumlah ini terus meningkat seiring dengan karirnya yang melesat dan menembus hingga pasar internasional. Bukan hanya mengandalkan penghasilan dari dunia tarik suara, kekasih Adam Rosyadi ini juga memiliki rentetan bisnis yang menggurita. Mulai dari clothing line Anya, digital platform Maverick, e-commerce Like, parfum Agnes Rief, hingga bisnis kuliner The Box and Sets. Lalu selanjutnya ada Inul Daratista. Pendangdut senior yang satu ini sudah melalang buana menjejaki panggung hiburan tanah air. Sudah memiliki banyak jam terbang, gak ayal bila Inul menjadi salah satu pendangdut dengan bayaran fantastis. Kekayaan yang dimiliki istri Adam Suseno ini juga tercatat mencapai 300 miliar. Sama seperti artis lainnya, Inul Daratista juga memiliki sejumlah bisnis. Salah satunya ialah bisnis karaoke Inul Vista yang cukup menguntungkan. Yang kelima ada Ayu Ting Ting. Memiliki karir monster sebagai pedangdut, tayang membuat Ayu Ting Ting hidup bergelimang harta. Kerja keras Ayu Ting Ting selama ini semata-mata untuk menghidupi dirinya, keluarga, dan putri semata wayangnya, Bilqis Kumaira Rozak. Pemilik nama asli Ayu Rosmalina ini disebut-sebut memiliki kekayaan yang fantastis, ditambah dengan bisnis kuliner dan fashion yang dijalaninya. Kekayaan Ayu Ting Ting ditaksir mencapai 200 miliar. Lalu selanjutnya ada Krisdayanti. Tingginya jam terbang Krisdayanti di industri musik membuatnya masuk ke jajaran seleb terkaya di tanah air. Ditambah dengan bisnis, kekayaan istri dari Rolemos ditaksir mencapai 270 miliar. Yang terakhir ada Dian Sastro. Namanya sudah gak asing lagi dalam dunia perfilman kan? Dian Sastro sudah banyak menuai prestasinya dalam sebidang judul film yang sukses diperankannya. Bukan hanya sukses dengan karirnya di dunia perfilman, Dian juga fokus membangun karirnya dalam dunia pendidikan. Meski enggan menyebutkan nominal kekayaannya, namun Dian diketahui memiliki sederet bisnis dari mulai bisnis kuliner hingga fashion yang membuatnya layak dinobatkan sebagai salah satu artis wanita terkaya di Indonesia. Itu dia deretan artis wanita terkaya di Indonesia. Kira-kira ada idolamu gak nih beauty? Kalau anda, coba dong sharing dengan cara komen di bawah. Siapa ya kira-kira idola kamu di atas? Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe. See ya!